Saya... Dan itu berarti aku masih bisa membahagiakan dia. Dan aku masih bisa coba untuk melakukan itu. Pak Abraham, istighfar Pak Abraham. Belajarlah dari kesalahan Pak Abraham. Inilah kenyataan Pak Abraham. Pak Abraham dan Bu Hana sudah berpisah Pak Abraham. Keadaan sudah berbeda Pak Abraham. Pak Abraham sekarang sudah punya keluarga. Pak Abraham punya istri. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu kalau saat ini istri aku adalah Karin. Dan aku punya keluarga. Aku punya anak sama Karin. Aku tahu itu, dokter. Aku tahu itu. Sabar, Pak. Tapi aku tahu anak-anak itu adalah anak aku juga. Aku sudah bertanggung jawab terhadap Karin dan anaknya. Dan aku juga harus bertanggung jawab terhadap anak dalam kandungan Karin. Dalam kandungan anak itu. Saya paham, Pak Bram. Pak Bram. Bayi yang dalam kandungan Bu Hana itu tetap anak Pak Bram. Pak Bram lah ayahnya. Jadilah imam yang baik Pak Bram. Untuk istri, untuk Rosi, untuk Rafa Pak Bram. Pak Bram tidak bisa menjalankan hidup ini Pak Bram. Setengah hati Pak Bram, Pak Bram. Saya enggak maksud untuk menggurui Pak Bram. Saya sebelumnya minta maaf. Pak Bram tidak akan pernah bisa menjalankan hidup Pak Bram hanya dengan setengah hati Pak Bram. Tidak ada wanita dimanapun yang mau dihianati Pak Bram. Jadilah laki-laki sejati Pak Bram. Terima keadaan, ikhlas, belajar dari kesalahan, belajar menjadi imam yang baik. Ketika Pak Bram melakukan itu, Pak Bram tidak akan pernah kehilangan hati Ana. Setidaknya Ana akan melihat Pak Bram adalah seorang bapak yang baik untuk anak dan keluarga Pak Bram. Saya permisi. Assalamualaikum. Kamu nggak usah bangga, nggak usah besar kepala, karena Hana sudah menerima lamaran kamu. Enggak, aku nggak usah ngeganggu Hana lagi. Dia pasti punya pertimbangan sendiri kenapa dia nggak bilang langsung ke aku. Mungkin Hana cari waktu yang pas untuk bilang sendiri ke aku. Semoga aja Hana bilang begitu bukan cuma untuk menghindari Bram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rafa gimana? Bu Karin belum mau menyusui Rafa, Bu. Sementara donor ASI-nya juga sudah habis. Makanya saya kepaksa nelfon Bu Sofi. Yaudah ini kamu pegang dulu. Iya. Kamu masukin ke kamar tamu ya. Iya, Bu. Saya mau ke kamar ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sofi, ada apa? Kenapa kamu ada di sini? Rafa nangis terus dan Ayu nggak tahu lagi mesti gimana. Dia udah coba bujuk Karin mungkin untuk nyusuin Rafa, tapi gimana lagi, Karin tetap aja nggak mau nyusuin Rafa Bram. Kenapa sih Karin itu selalu gini? Kenapa dia tega banget sama Rafa, itu anaknya dia sendiri? Oke, ya udah, aku akan bicara sama. Nggak usah, jangan. Yang ada Karin lebih marah lagi. Sekarang kamu mendingan pergi, kamu cari stok ASI. Aku akan ngomong sama Karin. Oke. Ya udah sekarang. Iya, sekarang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Karin. Kamu tuh gimana sih? Rafa nangis kayak gini masih aja dibiarin. Kamu tuh keras kepala banget sih. Kamu gak mau nyusuin Rafa, iya? Sampai sekarang mesti gak mau juga nyusuin Rafa. Ingat gak? Kamu hampir aja kehilangan nyawa kamu gara-gara kamu ngelahirin Rafa. Kak, aku ngelakuin ini juga buat. Seharusnya Mas Pram bisa mengambil keputusan dan mengiyakan atas keinginan aku. Dan semua masalah ini tidak akan terjadi seperti ini. Mas Pramnya aja yang keras kepala. Aku gak mau tahu alasan kamu
gak akan nyusuin Rafa sebelum Mas Bram mengiyakan atas perjanjian yang udah aku buat ke Mas Bram. Jadi kalau kakak tidak setuju dengan apa yang aku lakuin demi kebaikan rumah tangga aku, terutama buat Rafa, lebih baik kakak keluar aja deh. Karin, dengerin kakak dulu. Maafin mama ya Rafa sayang. Mama terpaksa berbuat seperti ini supaya ayah kamu menuruti kemauan mama. Mama yakin sayang, ayah kamu sebentar lagi akan mengalah ke kita. Ini semua demi kamu. Demi kamu Rafa Ataya Bramantio. Karin. Tante Sophie, Dede Rafa nangis gara-gara Tante Karin ya gak mau nyusuin lagi. Rosi gak usah khawatir ya, bentar lagi ayah datang dan bawa susu buat Dede Rafa. Kalau Dede Rafa udah minum susu, pasti dia udah nangis lagi. Ya, Bu Sophie. Sophie maafin saya ya. Kalau aja tadi saya langsung laporan ke Bu Sophie, pasti Rafa gak akan kelaparan seperti ini. Udah gini aja deh, sekarang kamu bawa Rosi ke kamarnya dan temenin dia tidur ya. Iya Bu. Rosi sayang, tidur ya, udah malam ya. Oke? Mau cium Dede Rafa dulu? Enggak. Ya udah. Dah Rosi, selamat malam. Maaf Pak, lama menunggu. Apa-apa. Sepertinya saya tidak bisa membantu memberikan stok ASI buat bayinya Pak Bram. Soalnya saya sedang sakit Pak. Jadi produksi ASI saya berkurang. Lagi pula, saya takut bayi bapak tertular oleh penyakit saya. Aduh, gimana ya? Soalnya anak saya belum nyusu dari tadi sore. Gimana ya Pak? Saya benar-benar mohon maaf sekali. Saya pikir bayi bapak sudah mendapatkan ASI dari ibu kandungnya. Seharian ini pula bapak tidak menelpon saya. Iya, saya sama Sophie baru tahu tadi sore pas saya pulang dari kantor. Jadi gimana ya? Oh, atau begini saja Pak, biar saya memberikan nomor telepon ibu-ibu yang suka memberikan donor ASI. Iya, boleh, ya. Boleh. Terima kasih. Nomornya? Ibu Rina. Oke, sebentar, Rina. Ya Ibu, selamat malam. Ya, saya pengen tanya, apa Ibu punya ini, punya stok ASI untuk anak saya? Saya dapat nomor Ibu dari Ibu donor ASI yang lain. Jadi gimana Bu, ada stok ASI yang bisa buat anak saya? Maaf banget Pak, kebetulan stok ASI saya hari ini sudah habis. Tadi sudah ada beberapa orang yang membutuhkan donor ASI yang mengambil stok dari saya. Kenapa harus ada cobaan ini? Kasihan Rafa. Harus gimana? Masa Rafa harus minum susu kaleng? Ya Allah, apa yang aku harus lakukan sekarang? Masa aku harus ngalah sama Karin? Tapi aku gak mau kehilangan Hana. Aku juga gak mau nurutin kemauan Karin. Tapi gimana dengan nasib Rafa? Kenapa Bram belum datang juga ya? Kalau dalam waktu 5 menit Bram gak datang juga, mendingan aku bawa Rafa ke rumah sakit aja deh. Duh, gimana ini? Lama banget sih si Bram. Aku ke rumah sakit aja ya. Tanya dokter dulu, siapa tahu susu kalian ada yang cocok.
Assalamualaikum. Mana susunya? Gak ada. Semua ibu donor ASI kehabisan stok. Terus gimana dong? Gimana? Kita pakai susu kaleng aja. Apa kita tanya dokter aja? Barangkali mungkin susu kaleng ada yang lebih cocok atau gimana ya? Saya minta maaf ya. Saya minta maaf, saya nggak bisa nyariin ASI buat kamu sih. Maaf ya. Mendingan kamu ngalah aja deh. Untuk sementara ini kita gak bisa berbuat apa-apa. Nanti dikasih susu kaleng malah lebih gak cocok. Udahlah. Kamu sekarang ke kamar, kamu ngobrol sama Karin. Kamu ngalah aja, apa yang dia mau kamu turutin. Supaya Rafa dapat ASI. Udah dari sore dia gak minum susu, Bram. Ini udah malam. Karin. Karin, tolong buka pintunya, Karin. Karin. Gimana? Kamu masih tega? Kamu suami aku? Sekaligus papanya Rafa, kamu masih tega lihat anak kamu nangis rewel karena haus? Kamu masih tega? Oke, Karin, sudah. Aku akan turutin semua kemauan kamu. Apa aja? Aku tidak akan nemuin Hana sampai Hana melahirkan, oke? Aku tega dengan kamu. Kalau kamu bilang dari tadi, Rafa gak bakalan rewel kayak gini. Sayangnya, hausnya nangis. Lagian kalau ada apa-apa sama Rafa, kamu yang akan tanggung jawab. Udah, aku mau nyusui Rafa dulu, kamu gak usah masuk. Kamu tunggu aja di luar. Iya sayang, sekarang. Ternyata masih ada banyak orang yang sayang sama kita, nak. Meskipun Bunda gak bisa membuat ayah kamu ada di samping kita, tapi Bunda berjanji sayang, kamu tidak akan kehilangan rasa kasih sayang. Tidak ada nikmat Allah yang pantas kita dustai. وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
sirul mizan wal arda wa du'al al-anam fiha fakihatu wal nakhlu zatul akmam wal habbu zul usb wal rayhan فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله buat dedenya ya. Iya. Udah, tapi emang bisa nyanyi. Jago dia tante. Oh. Enggak. Ya udah Rosi siap-siap ya. Kan udah dijemput sama tante Sofi. Bunda, Rosi nggak mau sekarang. Rosi mau di sini aja sama bunda. Rosi mau temenin bunda. Besok aja ya bunda. Sayang. Besok kan Rosi harus masuk sekolah. Buku-bukunya di mana? Di rumah ayah kan? Kamu harus belajar, harus siap-siap. Tuh, tuh, tuh. Dede bayinya nendang tuh. Tuh, katanya Rosi, kamu harus belajar. Harus ikut. Tuh, tuh, tuh. Harus ikut Tante Sofi. Iya kan? Tuh, ayo siap-siap ya. Sofi, Rosi beresin dulu ya. Oke. Okay. Oke. Sofi. Kamu minum enggak? Enggak usah. Ini cepet banget ya, udah 9 bulan. Makanya kamu harus ngerasain jadi hamil, Sofi. Aku juga enggak nyangka. Kamu yakin enggak mau minum? Kayaknya tersiksa banget ya hamilnya. Enggak. Sama sekali enggak. Tapi gimana kata dokter? Semuanya baik-baik aja kan dengan kamu? Alhamdulillah kata dokter semuanya baik-baik aja. Doain ya supaya nanti persalinannya juga lancar. Amin. Pegang. Enggak deh aku ngeri. Aduh Sofi, tapi terima kasih ya. Kamu sudah mau jadi jembatan yang baik buat aku dan Rosi. Alhamdulillah selama 2 bulan ini tidak ada masalah sama sekali. Gak apa-apa banget, Han. Aku sama sekali gak ngerasa terrepotin sama kamu ataupun Rosi. Aku senang ngelakuin semua ini karena selama ini kamu udah berkorban banyak demi Bram dan demi Karin. Yang penting sekarang kondisi dan situasinya aman terkendalikan. Alhamdulillah. Thank you. Ada perlu bantuan yang lain? Kamu mau pijetin aku? Aku sih ada tukang pijet langganan enak sih, mau gak? Aku pegel banget, Sof. Gimana dong? Aduh, terus gimana? Mau ke mall aja kita? Udah siap ya? Udah semuanya? Buku? Apalagi yang kurang, gak ada? Udah. Oke. Okay. Rosi bantuin bunda dong. Oke. Okay. Ya udah, bunda antar. Ayo. Iya, sayang. Ayo. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante Sofi, ayo. Tante Sofi, ayo. Jangan ditarik-tarik gitu tantenya. Tante Sofi. Rosi, Rosi, salim dulu dong sama Om Wisnu. Sayang. Kenal. Rosi, bunda gak pernah. Ayo dong, ayo Tante Sofi. Iya udah.
kalau Rosi nggak mau pamit dulu, nggak mau salim dulu sama Om Wisnu, jadi kita nggak kemana-mana, kita di sini aja, Bunda ya. Ya udah salim dulu sama Bunda, salim dulu sama Bunda di sini. Sayang. Love you. Sayang, aku banget. Thank you ya, Sofia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sorry, Rosi. Aku enggak tahu harus ngomong apa. Kenapa Rosi selalu bersikap seperti itu sama aku? Butuh proses pelan-pelan. Saya bisa nunggu kamu dengan sabar kok. Untuk kamu membuka hati. Udah. Kamu gak usah berusaha biar mencairkan gitu suasana. Enggak, aku mau ambil tas. Ya, sebentar ya. Pak Rudolf, selamat menempuh hidup baru yang lebih bersih dan bermartabat. Semoga kejadian masa lalu tidak akan terulang. Makasih banyak, Pak. Iya. Saya akan selalu berusaha untuk perbaiki kualitas hidup saya. Perjalanan kemarin udah cukup memberikan saya pelajaran. Ya, insya Allah Bapak bisa. Karena semua sudah terbukti di dalam sini. Selamat jalan. Ya, makasih, Pak. Aku tidak sanggup berpisah dari mereka lagi. Kalau menurut tanggalan, berarti sebentar lagi Bang Rudolf bisa bebas dari penjara. Gimana ini? Aku masih belum bisa menghilangkan traumanya Dante ke Bang Rudolf. Nanti dia lihat papanya bebas, reaksinya Dante gimana ya? Papa pergi mana? Dante! Itu suaranya Dante? Dante! 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 Nisa, tolong tenangin Dante. Nisa, abang datang sini baik-baik. Dante, dengerin mama. Dante! Kayak gitu dong, Bang Rudolf. Abang keluar lebih cepat dari penjara. Maafin aku nih, aku nggak ngasih tahu dulu. Aku nggak bermaksud datang ke sini bikin Dante ketakutan. Aku dapat dispensasi untuk keluar lebih cepat. Bang, Dante. Shh, Dante. Bang. Shh, Bang. Abang harusnya bilang dulu Bang sama Nisa kalau memang abang keluar lebih cepat supaya Nisa bisa nenangin Dante. Aku minta maaf, aku gak kasih tahu lebih dulu. Aku maksudnya pengen bikin kejutan buat kalian. Dante, papa bikinin kamu mainan ini. Ini papa bikin sendiri pakai tangannya papa. Ini kalau kamu mau. Astagfirullahaladzim, Dante! Dante gak mau terima mainan dari papa! Papa pergi! Pergi, Dante! Pergi, papa! Dante! Masa, papa! Dengerin, Dante! Kamu gak boleh kayak gitu sama papa kamu sendiri. Kamu lihat dong. Ya udah, gak apa-apa, Nisa. Kalau Dante memang belum bisa ikhlas nerima aku, ya nggak apa-apa. Tapi kamu nggak boleh, nak. Itu mainan bikinan papa kamu sendiri. Kamu harus pergi.
Dante belum bisa nerima mainan ini gak apa-apa. Ntar papa mudah-mudahan punya uang untuk beli kamu mainan yang lebih bagus. Kayak gitu sama papa kamu, nak. Udah, Nis. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku pamit dulu ya. Kalian jaga diri baik-baik. Isi. Dante, kamu kok gitu sih, Nak, sama papa? Dante! Dante! Bang, Bang, tunggu Bang. Bang, maafin aku ya Bang ya. Soalnya aku masih belum bisa menghapus traumanya Dante sama Abang. Gak apa-apa Nisa. Abang ngerti banget kok kalau Abang sampai sekarang belum bisa dimaafin sama Dante. Dan Abang gak bisa nyalain Dante juga. Ya mungkin dia masih terluka sama perbuatan Abang yang dulu. Abang nggak pengen maksa Dante, ya. Biarin waktu aja lah nyembuhin lukanya Dante. Terus sekarang Abang mau kemana? Belum tahu juga sih Nis. Tapi kamu nggak usah khawatir, Abang pasti akan balik kok. Abang mau nunggu waktu yang tepat aja untuk balik. Bang, Abang pulang ke rumah aja ya Bang ya. Sambil nunggu waktu, mudah-mudahan Dante bisa nerima Abang lama-kelamaan ya Bang ya. Ini bukannya Abang gak mau balik lagi ke rumah, tapi Abang udah belajar dari kesalahan Abang yang dulu. Abang tinggal di rumah, justru malah nyiksa hatinya Dante. Udah Anis, kasih dia aja waktu. Abang gak pengen Dante tuh maafin Abang secara gak tulus. Abang tuh pengennya Dante bisa maafin Abang, bisa nerima Abang lagi tuh karena... ya... karena dia tulus, karena gak ada paksaan. Ya Abang mau kemana? Abang kan gak punya tempat tinggal. Itu kamu gak usah khawatir. Abang udah melalui banyak cobaan dalam hidup. Abang bisa bangkit lagi. Abang janji. Abang udah bangkit lagi, Abang pengen bahagiain kamu. Kali ini halal, martabat. Mas, tolong Mas minta didahuluin ya sama susternya cepat bisa. Iya, dia kan baru terlalu panas banget. Papa, dia baru imunisasi. Duduk aja dulu aku ya. Aku minta tolong Mas. Iya, atas nama Rafa Ataya Bramantio ya. Apa aku gak salah lihat? Itu kan... Silakan Pak, nomor 6. Ya, terima kasih. Iya. Ya, Kar, ini nomornya. Ya, kita bentar lagi kok. Sebentar aja, Susah. Ya, udah yuk. Kamu gak nolong, Pak, deh. Bentar, aku mau ke toilet dulu sebentar. Oh, ya, sebentar aja. Kalian tunggu aja di sini. Kamu jangan lama-lama. Iya, gak lama. Enggak, aku harus ke ruang dokter. Ya udah, ketemu di sana ya. Yaudah, kamu jangan lama-lama. Iya, gak lama kok. Sudah. Tolong ke nomor 6. Mereka pergi kemana? Apa jangan-jangan mereka ke dokter kandungan? Ternyata benar, Hana sudah menempatkan Wisnu menggantikan aku di hatinya. Bahkan mungkin untuk anak aku juga. Dokter Wisnu mendapatkan calon istri yang tepat ya. Aku ikut senang. Iya, dia itu pasangan yang cocok. Serasi banget. Iya. Wisnu boleh menggantikan posisi aku di hati Hana. Tapi aku tetap ayah dari anak-anak. Mas, kamu di mana sih, Mas? Sebentar lagi Rafa harus masuk loh. Kok kamu belum nyampe ke sini? Kelamaan banget. Kamu ngapain aja sih di toilet?
Ini bentar lagi mau jalan ke sana. Mas, kamu jangan mampir-mampir lagi deh, Mas. Buruan ke sini, Rafa, panasnya semakin parah, ya? Buruan, kamu harus masuk juga loh. Ini bentar lagi kita masuk, Mas. Iya. Ini aku lagi jalan ke sana. Bentar lagi nyampe kok. Bentar ya, nunggu ya. Iya. Jangan lama-lama aku tunggu, cepetan, Mas. Jalannya cepetan. Kasihan Rafa. Iya. Ini bayi ini emang aktif sekali, Dok. Beda banget sama Rosi. Yang pertama ya, Dok. Iya, beda banget. Ya, gimana, Dok? Jadi kondisi bayi saya? Alhamdulillah. Hah? Bayi dalam kandungan ibu sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Oke. Okay. Pergerakan organnya juga cukup baik, cukup normal. Oke. Okay. Saya akan memberikan vitamin aja ya untuk saat ini ya, Bu ya. Agar asupan bayi ibu untuk trimester terakhir lebih bagus lagi ya, Bu ya. Oke, baik. Terima kasih ya, Dok. Oh iya, Bu Hana. Ibu sudah mengajukan cuti dalam waktu cepat ini? Cuti. Ini hanya untuk menghindari hal terburuk aja. Mengingat kondisi riwayat kandungan ibu pernah mengalami kanker rahim. Apakah dengan riwayat kondisi saya bisa riskan untuk nanti proses melahirkan saya, Dok? Kalau kemungkinan riwayat ke belakang ibu pernah mengalami kanker rahim, itu kemungkinan seperti itu, kemungkinan ada, ibu. Cuma untuk riskan. Riskan sekali. Cuma ibu tidak usah khawatir. Ibu yang penting menenangkan diri, tidak boleh capek dan banyak istirahat untuk menghadapi persalinan. Jadi ibu tidak usah khawatir. Oke, berarti secepatnya saya mengajukan cuti ya. Benar, ibu. Lebih baik karena dengan kondisi ibu yang tenang dan rileks bisa memperlancar ibu dalam proses persalinan ibu nanti. Gitu, Ibu Hana. Jangan lupa ini vitaminnya diminum ya, Ibu Hana ya. Oke. Ya, ini yang ini 3 kali sehari, yang ini setelah makan dan mau tidur, ibu ya. Oke. Terima kasih sekali lagi. Iya, Ibu. Sama-sama. Istirahat ya, Ibu Hana ya. Banyak istirahat. Ya, semoga aja Bu Gebi tidak mencari alasan buat menunda waktu cuti aku. Gimana, Han? Kondisinya? Iya, alhamdulillah. Tadi kata dokter semuanya baik-baik aja. Alhamdulillah. Itu lihat miring ke sini. Iya. Memang aktif sekali ya. Bisa antar pulang ya? Ya, Hana, Wisnu, kalian ke rumah sakit juga? Oh, lagi check up. Kita kesini soalnya Rafa panas tadi malam. Enggak, Hana nggak nanya Rafa atau apa. Kita kesini ngapain? Kenapa? Kamu jelasin. Mereka biasa aja. Kenapa kamu hiperbola banget? Tapi syukurnya Rafa punya saya dan punya Mas Bram. Orang tuanya Rafa, gak perlu khawatir. Bukan siapa-siapanya Rafa, kan? Ya? Kak Wisnu juga bukan siapa-siapanya Rafa. Jadi, biasa aja. Mas, kamu juga udah melanggar peraturan. Kamu bilang kamu kalau ketemu tidak akan menyapa, tidak akan menegur. Tapi apa kenyataannya? Kamu nyapa, kamu negur. Bahkan mereka biasa aja kamu... Masa kayak gak kenal? Kayak gak pernah ketemu? Kayak gak kenal sama sekali? Ya udah, kan udah 2 bulan juga gak ketemu. Ya seharusnya kamu biasa aja dong, gak usah hiperbola kayak gini. Ketemu kayak kesenangan. Kan dia gak pernah ganggu. Kamu lihat tuh, Mbak Hana pegang tangannya kau ini. Mungkin mereka udah ada hubungan. Mungkin apa, mereka mau sebentar lagi akan menikah. Atau udah menikah tanpa sepengetahuan. Kita gak tahu. Pulang. Mas Bram. Kalau kamu masih melanggar perjanjian kita, aku akan bersikap lebih keras lagi sama kamu, Mas. Udahlah, Karin, terserah kamu. Aku sudah banyak mengalah, tapi kamu tetap aja curiga. Ayo, ayo kita pulang, yuk. Kalau sampai Mbak Hana melahirkan nanti, Mas Pram bisa-bisa lebih memperhatikan anaknya Mbak Hana daripada Rafa. Anaknya Mbak Hana gak boleh mengusik rumah tangga aku.
Karin, Karin, kamu mikirin apa lagi tuh, Karin? Ayo dong kita pergi. Ayo dong, kasihan Rafa. Ini bentar lagi mau hujan, udahlah kita pulang sekarang. Dengar ya mas, pokoknya aku gak suka kalau kamu masih seperti itu. Aku udah bilang kamu harus berubah, kamu ya berubah. Ana, kelihatannya kamu masih terganggu sama kejadian tadi. Kamu gak usah khawatir Wisnu, aku. Aku jujur, aku cuman sangat prihatin sama Rafa. Ya, saya maklum sama apa yang kamu rasain. Ya, kalau boleh saya kasih saran, khawatir itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Biar bagaimanapun kan, Rafa itu ada orang tuanya, Karin itu ibunya. Wisnu, kamu lihat sendiri kan, tadi Mas Bram sama Karin ributnya seperti apa. Sampai sekarang mereka masih aja berantem terus. Aku gak kebayang kalau Rafa harus tumbuh di lingkungan yang seperti itu. Jangankan Rafa, bagaimana dengan Rosie? Pasti Rosie juga kena dampaknya, Wis. Ada baiknya mungkin kamu cari waktu, waktu yang tepat, coba diskusikan sama Barbara. Ya, tolong difikirkan bagaimana pertumbuhan psikis baik itu Rafa dan Rosie. Kan? Sebentar lagi kamu melahirkan. Masuk. Rio. Abram. Ini Pak, file-nya Pak. Bisa Bapak cek. Oke, ya. Pak. Bapak lagi kangen ya Pak sama calon anak Bapak? Oh iya Pak, ngomong-ngomong udah nyiapin nama belum buat calon anak Bapak? Oh iya, namanya. Namanya. Aduh Pak, Pak. Saking Bapak sibuknya kerja, sampai Bapak lupa untuk memberikan nama, untuk nyiapin nama. Gini Pak, mumpung masih ada waktu sebelum anak Bapak lahir, ada baiknya Bapak menyiapkan nama untuk nama Bapak, anak Bapak. Iya juga sih, Rio. Oke Pak, ya. Saya permisi Pak. Sini, ya. Thank you, Rio. Selamat siang Pak. Ya. Benar juga kata Rio. Aku belum siapin nama buat anak-anak. Mungkin karena Rafa dikasih ke anak aku sama Karin, jadi aku lupa ya. Bu Hana, Ibu kenapa? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik-baik aja. Cuman saya bingung aja Bu Susi. Bingung kenapa Bu? Apa karena Ibu mengajukan cuti hamil? Ya. Saya sudah mengajukan cuti karena saya mau melahirkan sebentar lagi, tapi kebijakan dari perusahaan ini, dari kantor ini, saya tidak akan mendapatkan gaji selama cuti saya itu. Aku bisa gitu sih Bu, padahal kan seharusnya. Ya itu dia, itu dia Bu Susi. Setahu saya, siapapun yang mengajukan cuti hamil itu mendapatkan hak gaji selama waktu cuti tersebut. Tapi Bu Gebi merasa bahwa kinerja saya di kantor ini sangat tidak pantas untuk mendapatkan hak tersebut. Jadi ya, saya sendiri juga udah tidak pengen diribut-ributkan lagi, ya sudahlah. Ya insya Allah, apapun yang terjadi, mungkin saya lagi harus belajar untuk bersabar lagi. Sabar ya Bu Hana. Ya, makasih ya Bu Susi.
Assalamualaikum anakku. Salam sayang dari ayah untuk calon buah hatiku tersayang. Izinkan ayah memanggilmu Zahra. Itupun bila bunda mengizinkan. Ayah berdoa dan berharap kelak Zahra akan menjadi anak yang bersinar memancarkan cahaya cemerlang persis seperti artinya. Ayah ingin nantinya engkau menjadi penyemangat hidup bagi setiap siapapun di sekeliling Muna. Satu keinginan terbesar ayah pada Muna, izinkan ayah mengumandangkan azan di telingamu saat kau nanti terlahir di dunia ini. Izinkan ayah menemui dan menjamahmu dalam dekapan hangat, agar kau pun tahu bahwa selamanya ayah akan selalu menjadi pelindungmu. Maafkan ayahmu ini, Nina. Meski telah dua purnama berlalu dan selama itu pula ayah tidak pernah bisa menyertai dan melindungimu setiap waktu, tapi ayah mohon percayalah akan satu hal dan tanamkan itu di lubuk hatimu yang terdalam, bahwa selamanya engkau akan tetap selalu menjadi bidadari sekaligus malaikat mungil ayah. Kamu akan selalu mengunci satu ruangan khusus di hati ayah, Nak. Ayah tidak sabar lagi menunggu kelahiranmu, bidadari mungilku. Ayah akan selalu menunggumu dengan luapan cinta dan kasih ayah untukmu. Nak, I love you, Zahra. Ayah mencintaimu, Nak. Kamu bisa merasakan kalau ayah kamu itu sangat mencintai kamu. Ternyata